Hai, apa kabar semuanya? Guys, fenomena alam seringkali terjadi di alam ini. Tak hanya daratan, fenomena alam juga sering terjadi di lautan. Selain itu, fenomena alam tersebut juga membuat warga serta nelayan yang menyaksikannya dibuat heboh. Penasaran seperti apa? Langsung saja simak sampai habis ya. Nah guys, Gunung Kilauea adalah gunung paling aktif di dunia yang terletak di Hawaii, Amerika Serikat. Gunung ini terus mengalami erupsi atau letusan rata-rata lebih dari sekali dalam setahun. Letusan tersebut menciptakan aliran yang mengerikan hingga mengalir dan meluncur ke Samudra Pasifik. Pertemuan lava dengan air laut ini menimbulkan reaksi yang mengerikan seperti dalam video berikut ini. Ketika lava cair jatuh ke dalam air laut yang dingin, maka akan menimbulkan reaksi berupa ledakan yang melontarkan potongan batu besar panas dan puing-puing ke daratan. Lava yang tumpah ke ujung pulau Hawaii ini menghasilkan kabut berbahaya di tempat lava yang menghantam air laut. Gas tersebut sangat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya. Namun karena ini adalah fenomena yang langka, fenomena ini pun menjadi daya tarik wisata bagi para turis. Para turis biasanya mendaki gunung untuk melihat lava atau melalui laut dengan kapal turis pesiar yang ada di garis pantai yang sudah ditentukan yang jauh dari zona bahaya. Gunung Hungatonga-Hunga Apai merupakan gunung berapi bawah laut yang baru muncul ke permukaan pada 2009 silam. Gunung dengan tinggi 1014 meter ini diketahui meletus awal tahun dengan menyebabkan dentuman keras terjadi hingga menyebabkan gelombang tinggi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat asap putih membumbung tinggi ke tengah laut dan membuat siapa saja yang melihatnya menjadi takut. Selain itu, letusan dari Gunung Tonga ini mengakibatkan suara ledakan yang sangat keras sehingga membuat warga ketakutan. Letusan Gunung Tonga yang terjadi awal tahun resmi dikonfirmasi sebagai letusan eksplosif di abad 21. Gunung berapi bawah laut ini mengeluarkan material sekitar 10 km kubik. Bahkan letusan Gunung Api Tonga ini menghasilkan gumpalan abu setengah ukuran wilayah Perancis. Nah guys, sebuah fenomena yang unik beberapa waktu lalu telah terjadi di sebuah pantai di Australia. Fenomena unik tersebut yakni gumpalan busa menutupi area pantai yang mencapai tinggi beberapa meter. Fenomena ini pun diprediksi tak berlangsung lama. Akan tetapi banyak orang yang memanfaatkan fenomena unik tersebut untuk berwisata menikmati busa yang cukup tebal itu. Diketahui, busa laut tersebut merupakan salah satu fenomena alam yang mana partikel di laut bercampur dengan angin dan ombak. Selain itu, banyaknya ganggang di laut juga mempengaruhi banyaknya busa yang ada. Nah guys, itulah tadi fenomena alam yang terjadi di wilayah pantai ataupun laut. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.